sedikit ngeselin. Didoain ya semuanya baik-baik aja. Tapi komunikasi sekarang seperti apa kasih Lin? Mungkin lancar-lancar aja atau ada kendala? Didoain ya. Selin, terkait pemberitaan itu sebetulnya seperti apa sih Kak Selin yang sebetulnya terjadi? Yes. Mungkin boleh sedikit Kak Selin. Didoain ya semuanya baik-baik aja. Tapi komunikasi sekarang seperti apa Kak Selin? Mungkin lancar-lancar aja atau ada kendala? Didoain ya. Terhitung sudah berapa lama Mbak Sherin nggak serumah sama Steven? Awas. Ini bener ya Mbak Selin? Bener terus kan. Jelin, dong ngomong Jelin. Apa diem aja Mas Helin? Jelin, Mas Helin mungkin bisa berstatement supaya masyarakat tuh nggak nanya-nanya lagi gitu. Nggak salah persepsi. Nggak salah persepsi betul. Ya terserah sih orang mau berpikir kayak gimana itu hak mereka. Tapi sejauh ini terganggu nggak Mbak dengan pemberitaan yang ada? Ya lumayan. Tapi sekarang sudah mulai ke TV-TV nih Mbak Selin. Sudah mulai ke YouTube-YouTube gitu. Apa sih yang akhirnya Mbak Selin mungkin mau berbicara kira-kira. Di TV dan di YouTube sendiri? Enggak kan sekarang nge-host di sini. Juga aja sih. Apa karena tuntutan karena sudah mulai nggak serumah sama Steven makanya sekarang kerja lagi atau gimana? Harus kerja dong biar mandiri. Biasanya anak-anak komentar gimana sih Mbak kalau lagi kangen sama ibunya? Biasa, I miss you gitu. Tapi anak-anak sekarang sendiri sekarang sama Kak Selin atau gitu? Sama-sama semuanya. Ada kesepakatan berarti dari sama Steven ya buat ngebagi waktu berdua sama anak-anak? Makasih ya semua, minta doanya ya. Yuk.